Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tamrin Abdul Ghaffar, anak bekas timbalan Perdana Menteri akan disoal siasat polis Selasa depan. Berhubung catatan blognya yang meramalkan penguasaan DAP terhadap politik Malaysia pada masa hadapan, Tamrin dijadual memberikan keterangannya kepada polis pada 16 April jam 10.30 pagi, kata peguam Tamrin Rafiq Rashid Ali kepada Free Malaysia Today. Tamrin merupakan anak kepada Allahyarham Abdul Ghaffar Baba. Dalam catatan blog Tamrin bertarikh 4 April, dia berkata semua orang Melayu dan raja-raja Melayu mesti sedar bahwa malapetaka akan menimpa mereka jika DAP mengambil alih. Hantaran Tamrin bertajuk 10 tahun lagi DAP akan jadi tuan itu menyatakan DAP mempunyai blok terbesar ahli parlimen dalam kerajaan persekutuan hari ini dengan 42 kerusi. Bolehkah kita bayangkan 22% DAP menguasai 70% bangsa Melayu di tanah Melayu ini? Soalnya, pun begitu, tidak jelas dari mana dia mendapat angka 22% itu. Semalam, bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata, dia telah menelepon Tamrin untuk tidak terlalu keras pada catatan di blognya itu. Jika tidak, Bukit Aman akan datang panggil, katanya sambil merujuk kepada ibu pejabat polis itu. Bagaimanapun, amarannya terlambat karena Tamrin memaklumkan dia telah pun dipanggil oleh Bukit Aman. Namun Zaid mengecam tindakan polis itu, berkata dia terkejut polis akan memanggil seseorang berdasarkan ramalan. Dia melahirkan rasa ingin tahu siapa yang membuat laporan polis terhadap Tamrin berhubung perkara itu. Membuat ramalan tidak sepatutnya menjadi satu kesalahan jenayah. Sudah tentu DAP tidak akan merasa sangat kecewa dengan naratif itu untuk membuat laporan, katanya. Dia juga menolak UMNO akan terlibat dalam perkara itu karena mereka sudah sibuk dengan stalking dan tapak kasut. Pun begitu, catatan di blog Tamrin itu turut menyentuh hal-hal lain dan membuat dakwaan tertentu kepada pemimpin negara seperti Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Tamrin Abdul Ghaffar, anak bekas Timbalan Perdana Menteri akan disoal siasat polis Selasa depan. Berhubung catatan blognya yang meramalkan penguasaan DAP terhadap politik Malaysia pada masa hadapan, Tamrin dijadual memberikan keterangannya kepada polis pada 16 April jam 10.30 pagi, kata peguam Tamrin Rafiq Rashid Ali kepada Free Malaysia Today. Tamrin merupakan anak kepada Allahyarham Abdul Ghaffar Baba. Dalam catatan blog Tamrin bertarikh 4 April, dia berkata semua orang Melayu dan raja-raja Melayu mesti sedar bahwa malapetaka akan menimpa mereka jika DAP mengambil alih. Hantaran Tamrin bertajuk 10 tahun lagi DAP akan jadi tuan itu menyatakan DAP mempunyai blok terbesar ahli parlimen dalam kerajaan persekutuan hari ini dengan 42 kerusi. Bolehkah kita bayangkan 22% DAP menguasai 70% bangsa Melayu di tanah Melayu ini? Soalnya, pun begitu, tidak jelas dari mana dia mendapat angka 22% itu. Semalam, bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata, dia telah menelepon Tamrin untuk tidak terlalu keras pada catatan di blognya itu. Jika tidak, Bukit Aman akan datang panggil, katanya sambil merujuk kepada ibu pejabat polis itu. Bagaimanapun, amarannya terlambat karena Tamrin
memaklumkan dia telah pun dipanggil oleh Bukit Aman. Namun Zaid mengecam tindakan polis itu, berkata dia terkejut polis akan memanggil seseorang berdasarkan ramalan. Dia melahirkan rasa ingin tahu siapa yang membuat laporan polis terhadap Tamrin berhubung perkara itu. Membuat ramalan tidak sepatutnya menjadi satu kesalahan jenayah. Sudah tentu DAP tidak akan merasa sangat kecewa dengan naratif itu untuk membuat laporan, katanya. Dia juga menolak UMNO akan terlibat dalam perkara itu karena mereka sudah sibuk dengan stalking dan tapak kasut. Pun begitu, catatan di blog Tamrin itu turut menyentuh hal-hal lain dan membuat dakwaan tertentu kepada pemimpin negara seperti Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Mm-hmm.